Hai sahabat badminton, ketemu lagi bersama saya di Fun Channel. Dan kali ini kita akan menyaksikan apa yang akan terjadi apabila ganda putra Indonesia, baik yang muda ataupun yang sudah profesional, bertemu di sebuah lapangan. Dan semakin seru lagi apabila di lapangan tersebut terjadi All Indonesian Final. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di lapangan. Ini dia. Yang pertama, kita punya ganda putra Indonesia yang sedang naik daun. Ini angkatan yang paling muda mungkin ya. Yap, mereka adalah Sohib Maulana dan Fikri bertemu dengan Yaakob Rambitan Kusuma Wardana yang menjadi All Indonesian Final. Pasti seru. Ini dia. Service over. 20-all. Pamudia Kusuma Wardana and Jeremiah Eric Yose Jacob Rambitan 21-18, 22-20. And Kusuma Wardana and Rambitan. Selanjutnya yaitu pertemuan ganda putra terbaik Indonesia yaitu Fajar Alfian Rian Ardianto ketika bertemu dengan Double Popov dari Prancis. Dan ini dia keseruannya guys. Idea. Yeah, it looks like a formality. 16-7. Really well saved by the two brothers. But that one is long on the back line. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Dan inilah ganda putra yang terakhir pada video kali ini. Kita punya Baba Hasan dan Hendra Setiawan saat bertemu dengan Liu Yang. Dan pertandingan ini tidak akan terlupakan oleh pasangan dari Chinese Taipei tersebut, karena dilansir dari media setelah pertandingan ini ada wawancara dengan mereka bahwa ini adalah pertandingan terbaik mereka saat bertemu dengan ganda putra terbaik dari Indonesia. Let's check it out ya keseruannya. Long on the back line, not even challenged by Hasan and Setiawan. And that's
mistake, leaving that shot on the back line. And that's a lovely surprise cross-court smash from Endra Setiawan. Yeah, good awareness from Lu Chengyao. 12-16. That's a nice shot from Hassan. And they only need it two, taking this second round men's doubles match and winning in three.